Buya Hamka rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, pernah berkata, kata Buya Hamka, Allah yarham, kalau kalian mau melihat orang muslim saja, lihat ketika Idul Fitri, itu muslim tuh banyak. Tapi kalau kalian mau melihat orang-orang beriman, maka lihatlah di waktu sholat subuh. Karena yang bangun sholat subuh itu adalah mereka-mereka yang beriman. Rasul bersabda, "Athqalus shalah 'alal munafiqina shalatul fajri wal isya." Sholat yang paling sulit bagi orang-orang munafik itu dua. Satu, sholat subuh, dua, sholat isya. Sulit bagi orang munafik karena mereka masih dalam tidurnya, terbuai dalam kecintaannya kepada dunia. Kenapa kok ibunda ayahanda sekarang mau hadir ke Masjid Taqwa Ropeni, panggilan iman, dan memaksakan untuk datang ke masjid betapapun dinginnya keadaan. Amal salih supaya enggak terlalu cinta dunia dan kita kikis kecintaan pada dunia perlahan-lahan, mulai fokus kita adalah akhirat, harus dipaksakan. Amal salih enggak bisa kalau enggak dipaksa. Bangun subuh dipaksa enggak jemaah? Paksa untuk bangun. Sholat ke masjid dipaksa enggak? Paksakan kaki kita untuk melangkah. Makanya jemaah ini rahmati Allah, paksakan dalam amal salih. Karena kalau kita enggak memaksakan amal salih, nanti kita bisa mati dalam keadaan tidak beramal.